Baru-baru ini juga, Zahid Hamidi telah mengumumkan dan menyatakan di media sosial. Ianya berkata, UMNO istihar tempo bertenang bagi tangani kemulut politik di Sabah. Apakah masalah UMNO di Sabah? Apakah masalah politik di Sabah? Ha, inilah yang rakyat tidak inginkan. Disebabkan kemelut politik, disebabkan jawatan, rakyat akan terpinggirkan. Rakyat mahukan bantuan daripada kerajaan, bukannya nak dengar pasar politik. Ha, isu ini menggemparkan pada hari ini. Dan seperti mana juga yang telah kita tahu bahawa Bung Mokhtar Radin telah pun menarik sokongannya terhadap Haji Jinor. Hari ini UMNO di Sabah adalah pembangkang berjaya. Dan apa yang Zahid katakan, ia akan selesaikan masalah UMNO di Sabah. Baru-baru saya dapat info ini lebih kurang 10 menit yang lepas. Info ini sangat-sangat menggemparkan dan menakjubkan pada hari ini. Apakah yang akan berlaku dengan parti UMNO jika Zahid Hamidi tidak campur tangan? Dan apakah yang akan berlaku dengan adun-adun UMNO jika Zahid Hamidi tidak campur tangan? Di manakah Bung Mokhtar Radin? Inilah yang rakyat ingin tahukan. Kemanakah Bung Mokhtar Radin? Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, yang terpanas, yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe. Dan bantu juga tolong war-warkan video ini, biar sampai ke pelucuk dunia, biar sampai ke ujung-ujung-ujung dunia, info ini mereka tahu. Oke, baiklah. Hari ini isu yang saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengisytiharkan bahawa UMNO mengambil tempo bertenang berhubung kemelut politik yang melanda Sabah bagi membolehkan penyelesaian dapat dicapai bagi menamatkan kebuntuan yang dihadapi ketika ini. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan beberapa lama tempo bertenang itu, selain menyatakan perkara itu sebagai sesuatu yang subjektif. Katanya Ahmad Zahid Hamidi, kami mengadakan mesyuarat khas perhubungan UMNO Sabah dan perbincangan diadakan dengan cukup terbuka berhubung kedinamikan politik Sabah. Kita mengambil tempoh bertenang dalam menangani polemik atau kemelut di Sabah dari segi politik kerana kami berpandangan tiada perkara atau isu yang tidak boleh diselesaikan. Sepanjang tempoh bertenang ini, saya mohon tiada spekulasi atau kenyataan bercanggah sama ada pihak kami atau pihak sebelah sana. Keikhlasan dan kejujuran sesama kita menjadi garis utama, katanya Zahid. Zahid turut memohon supaya sepanjang tempoh bertenang itu, tiada lagi spekulasi atau kenyataan bercanggah dibuat sama ada oleh UMNO dan BN ataupun oleh Gabungan Rakyat Sabah, GRS, yang dipimpin oleh Haji Jinor. Turut hadir adalah pengurusi UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin dan timbalannya Yaakob Khan. Kemelut politik Sabah tercetus awal bulan ini susulan cubaan UMNO dan warisan yang cuba menyingkirkan kerajaan negeri pimpinan ketua menteri Haji Jinor yang mewakili GRS. Kemuncak polemik itu ialah apabila UMNO Sabah yang diterajui oleh Bung Mokhtar Radin memutuskan untuk menarik sokongan terhadap kerajaan negeri. Dan bagaimanapun, Pakatan Harapan PH beserta beberapa adun UMNO tidak menyokong langkah itu dan terus bersama dengan
Haji Jinor. Malah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini turut memberi restu kepada Haji Jinor sebagai Ketua Menteri selepas menemui semua pemimpin Sabah yang terbabit dalam kemelut berkenaan. Mengulas selanjut, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, UMNO boleh duduk berbincang secara tertutup untuk mencari penyelesaian dalam apa situasi sekalipun. Katanya Zahid Hamidi, banyak pendekatan boleh kita ambil dan juga kaedah kita susun atur. Namun kita faham penyelesaian ini perlu persefahaman UMNO dengan rakan politik lain. Dalam hal ini kita beri keutamaan kepada agenda rakyat Sabah dan beri pencerahan terhadap kekeliruan yang berlaku. Saya yakin keberadaan saya ini adalah satu isyarat bahawa kepimpinan parti di pusat tidak pernah mengambil ringan terhadap perkara yang berlaku di Sabah. Saya mengambil inisiatif sendiri menangani perkara ini, katanya Ahmad Zahid Hamidi yang dipetik portal hari ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan. Apakah yang akan terjadi jika Zahid Hamidi tidak campur tangan dalam politik Sabah, yaitu politik UMNO di Sabah yang dipimpin Bung Mukhtaruddin. Hari ini isu menggemparkan. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini kepada rakan dan keluarga Anda. Kita kembangkan channel ini, kita hebohkan, kita siarkan ke seluruh dunia. Oke, baiklah. Setakat itu saja info ringkas dari saya untuk Anda semua pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Saya yakin keberadaan saya ini adalah satu isyarat bahwa kepimpinan parti di pusat tidak pernah mengambil ringan terhadap perkara yang berlaku di Sabah. Saya mengambil inisiatif sendiri menangani perkara ini, katanya Ahmad Zahid Hamidi yang dipetik portal hari ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan. Apakah yang akan terjadi jika Zahid Hamidi tidak campur tangan dalam politik Sabah, yaitu politik UMNO di Sabah yang dipimpin Bung Mukhtaruddin. Hari ini isu menggemparkan. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini kepada rakan dan keluarga Anda. Kita kembangkan channel ini, kita hebohkan, kita siarkan ke seluruh dunia. Oke, baiklah. Setakat itu saja info ringkas dari saya untuk Anda semua pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.